Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bilang saat ini kader-kader PDI Perjuangan tengah disasar melalui berbagai kasus hukum. Dalam pidato politiknya di Mukernas Perindo Selasa siang, Megawati bercerita soal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam menghadapi kasus dugaan berita bohong dan kasus Harun Masiku. Mega bilang jika Hasto ditangkap, dirinya akan mendatangi Kapolri. Jenderal Listio Sigit Prabowo, Mega merasa lantaran tak berani padanya hingga sasaran beralih kepada orang-orang di sekelilingnya. KPK sebelumnya membantah bahwa pemeriksaan Hasto dipolitisasi. Jadi saya bilang sama Hasto, udah gak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu. Saya kan nanya sama ahli tata negara, pengacara. Sebenarnya salahnya saya ini apa toh? Lu ya dok. Coba pikir, coba kalau bisa lu. Tapi mau ngambil saya pada gak berani. Lo iya loh. Jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh.